Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Pemirsa Gunawan Karima dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim ke awalnya jenengan itu belajar itu dari mulai apa dulu, Pak? Saya belajar itu dari pertama dari pemborong. Pemborong. Iya, pemborong. Setelah itu saya lama-lama diangkat jadi musi, terus jadi mandor. Oh, supervisor. Gitu, supervisornya. Supervisornya. Kalau dulu di apa itu induk perusahaannya namanya apa itu, Pak? Dulu. Dulu saya di PAMK. Oh, gitu. PAMK tempat Pak Ahmad di 48 itu Taman Mini. Taman Mini Jakarta. Iya, ya. Oh iya. Kalau hari ini sudah berjalan belasan tahun lah, karena dari 2009 kemarin ya, Pak ya. Hari ini jumlah pekerja yang ada dan jumlah wrestler yang ada semuanya berapa itu? Kalau yang di sini buat saya sendiri itu sekitar 20 orang. Tapi kalau yang di luar itu hampir 80-an orang kerja ya. Wrestler terbagi di kota mana? Tempat di daerah Kroto, Kerto, terus Pacitan Bandar, Pacitan Lamongan, terus di Sukrimo. Sukrimo juga ada. Ya, kembali kepada apa itu fokus dari CV Katimun Plastik Furniture.
kalau yang sering banyak di order atau apa itu yang sering menjadi primadona untuk rumah tangga itu dari jenis apa saja, Pak? Kalau yang di rumah tangga itu ya rata-rata kursi, ranjang itu ada, ranjang juga ada, terus kursi makan teras, di teras rata-rata ada sofa-sofa. Mm-hmm. Kalau yang di ekspor ya rata-rata hampir sama. Oh gitu. Cuma motifnya yang berbeda. Oh, mereka lebih menyukai motif juga. Iya, motif. Iya. Kalau yang jenengan ceritakan untuk ekspor itu hari ini juga kontrak itu dengan negara mana itu? Negara Itali. Amerika. Oh gitu. Yang terakhir Belanda. Belanda. Dari ketiga negara itu yang paling lama durasi kontraknya itu negara mana, Pak? Amerika. Berapa tahun itu? Kalau saya itu sebenarnya belum lama, kalau yang dari Amerika, Pak Murali dari India ini itu saya. Oh gitu. Dia kan India. Oh gitu, gitu. Tapi belum lama. Tapi bentuknya itu sudah stabil. Iya. Sistemnya sudah. Oh gitu. Jadi jenengan sendiri juga tidak mau ngambil resiko besar, pokoknya yang stabil dan juga jelas jalan proses produksinya dan juga pembayarannya gitu ya. Ini poin yang penting juga pemirsa sekalian, maka dalam usaha itu sebagaimana resep dari Pak Katimun yang intinya adalah lancar dalam baik itu pendistribusian, pemproduksian dan juga ketika timbal balik termasuk upah dan sebagainya, betul ya, ya? Kalau harga rata-rata persen ini, Pak, mungkin yang ekspor taruhlah itu sudah ada kontrak sendiri. Iya. Panjenengan apa juga pengen membuat pangsa lokalan mungkin sekitaran sini, sebagaimana tadi jenengan ceritakan banyak reseller di beberapa kecamatan juga membuat apa itu harga untuk dijual tersendiri selain ekspor. Ya ada kalau di lokal itu kan lain kan. Betul. Lain betul. Kalau di ekspor kan lebih mahal. Ya, kan kalau di lokal itu ya satu set kursi itu rata-rata di 8,5 juta. Sofa itu model sofa. Itu terdiri dari berapa item? Itemnya kan? Oh, okay. Ada mejanya? Ya, ada satu style. Satu style. Satu style itu berapa buah? Kan biasanya sofa satu. Iya. Satu seaternya dua. Oh, gitu. Satu. Oh gitu, okay. Kalau yang berikutnya berkaitan dengan bahan-bahan yang mungkin apa itu semuanya dari pabrik. Ini pabriknya pendistribusinya dari daerah mana? Kalau masalah bahan itu terus saya udah bikin sendiri. Oh, mau bikin sendiri tadi? Ya mestinya udah empat tamur ali. Masya Allah. Itu nah, di Semarang itu ya? Semarang, ya. Ya. Itu dalam satu bulan, Pak. Kira-kira yang didistribusikan ke sini ini berapa apa itu truk atau kontainer ke sini? Kalau sementara ini Pak Murali rencananya kalau sementara ini masih kirim ke Semarang dulu. Oh gitu. Tapi mungkin habis pokoknya sebelum bulan atau setelah lebaran atau sebelum lebaran itu udah jelas Pak Murali intinya udah mau buat dekat di situ. Supaya apa biaya itu nggak terlalu kosnya tidak terlalu banyak ya bengkak. Untuk tadi di set apa itu ruang tamu dan sebagainya 8 jutaan setengah ya Pak ya. Kalau yang model-model untuk aksesoris seperti ini namanya apa, Pak? Namanya tempat ya tempat buah bisa tempat buah ya. Tempat semuanya alat-alat berarti bisa. Gitu. Ini untuk harga per satu itemnya berapa, Pak? Kalau ini cuma murah kalau ini harus sekitar 25 ribuan ya. Kalau yang seperti ini, Pak? Itu 80. 80 ya? 80. Tapi ini luar biasa plastik itu. Anu ya? Plastik sama itu. Tebal dan kuat ya? Kuat, anti air, dicuci, bersih, dijemur, gak masalah. Oh iya, iya. Luar biasa ini, Pak. Selain yang dua item ini, mungkin yang vas bunga dan sebagainya? Banyak. Oh gitu ya? Itu kalau harga vas bunganya berapa? Vas bunganya, nih, kalau itu kan harganya kan rumit itu. Karakter ya, minta di songket itu. Oh gitu. Lebih mahal itu sekitar 100-an lebih. Oh gitu kan. Oh di atas 100 lebih saya itu. Kalau timnya dari awal pembuatan sampai jadi ini berapa kali apa itu proses? Proses lah. Itu dua kali proses. Oh gitu. Dibikin lingkaran dulu. Yeah. Terus baru di songket dilepas, terus ntar di songket lagi. Oh, gitu.
Baik Pak Katimun, kayaknya ini semakin menarik ya kalau kita membahas tentang dunia furniture, karena tidak ada matinya, baik mode, fashion ataupun semakin hari itu semakin bagus ya. Kalau hal demikian ini jenengan sudah bekerja sama langsung dari pabrik Pak Murali tadi ya. Kalau itu lain. Itu lain, beda lagi itemnya ini ya. Oh iya, bosnya juga. Oh gitu. Berarti dalam CV Katimun Plastik Furniture itu ada berapa item yang masuk Pak? Kalau sementara ini yang saya terima cuma dua. Dua nih, dua sama keranjang. Oh, keranjang. Terutama yang paling besar juga punya Pak Murali. Oh gitu. Itu dari hal demikian mungkin jenengan bisa mengkalkulasi pemasukan per bulan itu ketika ada total ada berapa order kira-kira dari satu bulan itu kalau order itu permintaannya bosnya itu banyak sekali, yang jelas itu minimal itu diminta 10 kontainer kalau mampu. 10 kontainer kalau mampu. Ini baru mampu, katanya bos saya baru mampu 4 kontainer. Oh gitu. Selain di Wirijinde, Purwantoro, Wonogiri, ada apa, ada shelter atau tempat lain yang juga ketemu seperti Pak Katim? Kalau yang di daerah Wonogiri Pacitan baru saya, tapi kalau bos besarnya di Semarang ya. Oh seperti itu. Pengumpul dari Pak Murali khususnya. Kalau tadi dengar di wawancara awal sebelum kita mulai, panjenengan juga asli Pacitan. Ya. Apa panjenengan tidak keinginan mewacanakan di tempat kelahiran jenengan juga ada seperti ini bahasanya? Udah, oh sudah? Udah sana udah 4 tempat. Oh iya. 4 tempat malah di pelajaran saya. Di 4 tempat malah ya? Oh. Berarti jenengan juga sering kesana itu dalam rangka untuk monitoring itu ya? Monitor. Oh gitu. Kita minggu kesana. Masya Allah. Satu kali. Kapan-kapan bisa juga ini ya, sekalian oh itu. Silaturahim ke Pak Sen. Kalau dalam satu hari ini ada pekerja-pekerja ini menghasilkan kisarannya menghasilkan berapa barang? Bisa di anda hari itu yang minimal ya 40. Kalau setiap hari diambil ya 40 ya 50. Itu masih menggunakan pekerja manual. Manual. Tidak ada yang pakai mesin. Belum ada. Oh gitu ya. Tinggal bicara ke bosnya nanti ya. Dengar-dengar kan pihak. Kalau-kalau main mesin kan malah enggak. Kerjanya mengalah nganggur. Oh gitu ya. Malah kurang seperti ini ya. Iya. Kalau hanya mesin. Oh gitu ya. Cuman harus menggunakan pekerja manual ya. Karena butuh ketelatenan, ketelitian dan sebagainya. Baiklah Pak Katimun, untuk yang kesekian kalinya mungkin Pak Katimun juga bisa menganalisis ketika usaha seperti ini. Satu, memang butuhkan modal yang banyak ya. Apa tidak kira-kira panjenengan punya keinginan selain yang di Pacitan sini, mungkin yang lebih dekat ke kota besar itu sebagai display, itu belum ada keinginan? Ya sebenarnya ya ada, tapi kan modalnya itu. Ya, keinginan itu pasti ada. Oh gitu ya. Untuk nomor HP panjenengan Pak, manakala mungkin ada instansi-instansi sini yang tertarik. Ini kayaknya untuk hiasan di kantor-kantor, di rumah ataupun di lain sebagainya kan sangat menarik kan ya. Berapa nomor WA panjenengan Pak? 081 32 92 92 33 33 860. Itu pemirsa tadi karena kalah pengen berhajatan langsung dengan Pak Katimun terkait dengan ngomong order tentang perabotan rumah tangga, mungkin hiasan dan sebagainya, bisa untuk langsung berhubungan dengan beliau, atau insya Allah nanti di Google Map juga sudah ada, mudah untuk dicari gitu ya Pak ya. Seperti itu. Baiklah Pak Katimun, mungkin sebelum ada closing statement, Pak Katimun sendiri juga hari ini anaknya berdua ya. Yang satu ikut membidangi manajeri di sini, yang satunya di Jakarta itu. Kalau di Jakarta itu kuliah atau juga mau memasarkan ini? Sudah kerja. Oh, sudah kerja. Aluminium juga? Iya. Jadi ini sebenarnya ada korelasi antara aluminium dan seperti ini? Iya, ada.
Oh gitu. Ada kaitannya emang. Kan rangkanya aluminium. Kalau pembuat rangkanya dari mana? Dari Semarang. Semarang langsung. Tapi ini sebentar lagi juga dibuka. Oh gitu. Berarti kan ini juga menambah dua apa itu opsi kesempatan ya bagi yang ahli aluminium bisa berkecimpung di situ ya. Ataupun yang proses finishing dari furniture yang ada. Kalau jenengan tadi bilang dengan pihak desa juga mau mengadakan kerjasama, kira-kira progres ke depan ini kan tidak hanya sebagai jenengan untuk apa itu sumber usaha, tapi kan bisa menjadi ikon desa juga ya. Mungkin jenengan sudah punya planning berbicara dengan Pemdes di sini untuk hal tersebut. Kemarin sudah. Terus responnya gimana tuh? Ya kalau untuk Pak Polo dia siap. Oh gitu. Pak Polonya sudah siap. Tergantung ini tinggal konfirmasinya sama Pak Polo. Oh gitu. Berarti untuk usaha sebenarnya juga harus terdaftar di anu ya? Oh, sudah nih, ya? Semuanya nih. Dipajekin sama Pak. Iya. Iya. Memang apalagi udah sekelas ekspor itu memang semuanya legal formalnya juga ada ya. Saya kartunya juga udah punya. Terus kalau pajak itu saya selalu masih dikerja di Surabaya, Pak. Saya jadi karyawan tetap pajak ya. Masyaallah. Ini contoh untuk warga yang tertib dalam beradministrasi dan juga insyaallah juga menjadi bagian dari keberkahan ya Pak ya. Subhanallah. Pak Katimun, sebelum kita tutup mungkin Pak Katimun punya apa itu harapan juga apa itu pesan-pesan kepada pemirsa sekalian agar bisa menjadi prototipe atau pencontoh bagaimana menghadapi usaha ketika baik di jerih payah atau jatuh bangunnya atau wabil khusus ketika pandemi seperti ini. Mungkin resepnya monggo jenengan kita atur ya. Kalau saya kemarin itu cuma sebenarnya cuma apa ya barang panjang kemarin itu sebenarnya kan banyak yang pabrik-pabrik yang kena ya apa PHK dan sebagainya terus belum tingkat kerjaan itu tapi alhamdulillah kalau saya kemarin itu cuma satu aja yang dijalankan kalau saya itu cuma gara-gara kontainernya itu susah gitu. Biarpun dapat itu harganya itu biasanya 30 ya 20 sampai 50 juta. Masya Allah. Itu ngurus kontainer. Sekali satu kontainer? Satu kontainer kemarin. Itu diterjang. Karena apa? Karena masalahnya demi untuk anak buahnya, membayar anak buahnya. Oh gitu. Demi keuangan anak buahnya kalau sampai nggak kirim kan otomatis mandek semuanya. Semua nggak bisa anak buah juga nggak bayar itu masih kemarin. Memang berusaha itu ya. Ya itu menurut saya kalau orang lain nggak tahu kalau pesan pesan ya misalnya ada orang ingin beli ke tempat saya bisa hubungin langsung. Oh, gitu. Itu mesti ada harganya lebih murah. Oh gitu. Masalahnya saya apa proses sendiri. Kalau kecuali kalau udah lewat tangan orang kedua itu udah lain. Oh gitu. Kedua ketiga udah lain. Ya udah itu aja makasih. Oh, iya. Jadi kita simpulkan memang satu harus tetap. Etos kerja itu semangatnya jangan sampai kendor walaupun pandemi ya, gitu ya, ya. Terus modal itu ya memang jadi bagian dari sebuah usaha ya, tapi tetap kita harus rajin dalam bekerja dan juga berinovasi juga ya Pak ya. Ya kendala yang terakhir memang di kontainer. Temu suatu saat mau buat apa itu beli kontainer sendiri sebagainya. Oke itu ya. Ya memang harus bergandengan tangan dengan pemerintah ya. Mari kita tetap bersama-sama review kita dengan Pak Katimun CT Katimun Plastik Furniture di Dusun Jaten Desa Mirijiti Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSPS Karyawan Sejahtera Bersama Kecamatan Purwantoro memberikan dua layanan produk sekaligus produk tampil dan juga bayi di rumah. Mari kita sekalian bergabung bersama BMT Karimah Sejahtera Bersama khusus di bidang produk bayi di rumah. Ada program kesehatan, dakwah, sosial dan juga pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.